sama wanita dan sesama manusia. Iya, jadi sama manusia. Jadi sebenarnya itu sih aku kayak pengen mengatakan bahwa cuma ada tempat buat satu orang, cuma ada suksesnya cuma bisa satu orang gitu. Maksudnya kayak nomor satu, nomor dua, ya bisa aja nomor satunya banyak. Kayak itu bukan sesuatu yang harus kita ikut-ikutan untuk nyampainya gitu. Makanya waktu itu pas kita membuat single duet juga itu salah satu alasannya gitu. Kita gak pengen jadi budaya gitu loh, karena ini memang udah jadi budaya ya, untuk kayak saling ikut-ikutan, terus kayak saling menjatuhkan, terus kayak apa ya, fans-fans berantem kayak gitu tuh sebenarnya sangat-sangat tidak perlu. Dan ya udah, sebelum itu menjadi berlarut-larut, sebelum snowball, jadi kita patahkan aja langsung. Climax-nya kita patahkan dengan mengeluarkan single untuk empowering. Tapi kita bukan mau promosiin kan sih, cerita aja. Jadi kayak ngulang ya. Tapi berarti setelah single itu kalian berdua juga makin akrab, dan sampai sekarang gimana sih bondingnya kalau misalnya dari berdua sendiri, apakah masih tetap soal musik atau lain-lainnya juga tetap sharing? Iya, seperti selayaknya manusia. Sebenarnya ya ngobrol-ngobrol aja sih semuanya, tapi kan ya itu dia, mungkin kita kadang-kadang ketemuannya cuma di acara kita makan bareng, atau kalau misalnya pastinya kalau misalnya ada project sambil gitu, kita akan ketemu mungkin ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ya yang pasti sejak ngeluarin single bareng, terutama pasti makin dekat dan makin ngerti satu sama lain. Itu sebenarnya kamu mau sekalian mengorang single itu, ada orang dari terjalin dari saat itu, atau yang di luar kalian sudah duet itu masih dari terjalin? Duet dulu, bulan dulu. Sebenarnya udah berapa tahun yang lalu? Udah mau 3 tahun yang lalu, udah agak lama sih. Tapi sebenarnya agak beriringan. Jadi kita kita pertama kenal 2015. Tapi memang udah berkenalan pada akhirnya kita kolaborasi, berjalan dari nama sama bareng. Jadi ini salah satu contoh positif dari kalian yang support. Iya, alhamdulillahnya sih dari ini, Tante juga melihat bahwa kita satu support yang politik, dan jadi mereka juga mencari image yang seperti itu, yang wanita yang saling inspirasi, saling inspirasi. Dan kita juga senang banget sih sama project ini, karena ya itu dia, jadi brand ambassador bukan sekedar di depan kamera aja, foto aja, atau di iklan aja, tapi juga bisa punya suara untuk untuk ngelakuin program yang luar biasa empowering buat wanita Indonesia gitu. Dan dari tadi kita di belakang panggung juga cerita-cerita soal statistik, soal apa ya, kadang-kadang kita sih kalau tinggal di kota besar gitu, mungkin kita tinggal di Jakarta, kayak berada di dalam sebuah bubble gitu loh, kayak nggak tahu dunia luar tuh seperti apa. Tapi Indonesia tuh sangat luas, sangat besar, dan ternyata mayoritasnya justru yang bukan kayak kita gini gitu, yang nggak beruntung ini gitu. Jadi baik itu dari segi edukasi, informasi, dan lain-lain, jadi kayak opening banget untuk kita berada di dalam satu program ini. Dan kedepannya pasti kita bakal gak cuma jadi fashion doang, tapi juga diajak diskusi kira-kira apalagi ya yang saya inspirasi kita, apalagi ya program next yang bakalan empower.